Aktor Dude Harlino mulai disibukkan dengan mencari informasi parenting usai anak ketiganya berjenis kelamin perempuan hadir di dunia. Alyssa Subandono melahirkan anak ketiganya yang diberi nama Aisyah Aulia Putri Harlino pada 22 April 2024. Ini merupakan anak perempuan pertama Dude Harlino dan Alyssa Subandono. Sebab sebelumnya kedua buah hatinya berjenis kelamin pria, mereka adalah Rendra dan Malik. Jadi ini pertama kalinya, maka sebelum anak saya lahir, saya tanya teman-teman sama kakak saya yang punya anak perempuan, gimana sih cara mendidik atau membesarkan anak perempuan tuh gimana sih, kata Dude Harlino dalam jumpa persnya di Rumah Sakit Brawijaya Saharjo, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, 25 April 2024. Banyak informasi yang diterima Dude untuk bisa merawat dan membesarkan putri pertamanya itu dengan Alyssa Subandono. Ada yang bilang sama ayahnya lebih lengket, lebih dekat dan bondingnya lebih kuat. Apa sih yang mesti dijaga? Beber Dude Harlino. Tidak hanya itu, Dude kini harus bisa membagi kasih sayangnya dengan kedua putranya. Sebab hal itu harus dilakukan agar kedua putranya tidak merasa cemburu dengan kehadiran Aisyah Aulia Putri Harlino. PR kita menjaga abang-abangnya tidak ada kecemburuan, terutama Malik yang selama ini jadi paling kecil, sekarang punya adik, nah kita sempat ngobrol sama dokter, ungkap Dude. Nah ini juk kemarin kita semua ngobrol-ngobrol sama dokter. Kita dikasih arahan supaya si anak tengah dan abangnya gak merasa tersingkirkan perhatiannya, karena ada adik yang baru, beber Dude Harlino. Demikian info yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat.